Nyari tempat yang lega dulu lah biar biar enak. Sok ke belakang, ke belakang. Situ tuh lurus, lurus. Lurus. Ini suruh mundur dulu, Om. Karena enggak kondusif. Menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini, dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Hidup Saka. Hidup Saka. Justice moral, moral justice. Tentang moral. Setakut apakah anak ini terhadap Tuhan akibat tidak jujur? Kalau Rudiana cuman gertak. Ya. Saka, aku pengacaramu. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang dipertaruhkan. Jika kau jujur, insya Allah, Allah akan membukakan jalan rezeki, pintu rezeki rahmatmu. Tapi jika kau berbohong, maka akan tertutup juga dan azab buat kamu, Saka. Pagi hari ini saya menanyakan kembali, apakah Saka berani untuk sumpah pocong bahwa Saka bukan pelakunya dan salah tangkap? Saka berani. Gimana Saka tanggapannya, Saka? Berani. Berani? Saka berani. Berani. Saka akan tetap melakukan sumpah pocong? Oke. Okay. Oke. Okay. Tanggapannya alasan itu Rudiana tidak hadir seperti apa itu? Tanggapannya itu Rudiana tidak hadir bagaimana? Tanggapannya itu Rudiana tidak hadir. Alasannya kenapa? Rudiana nggak akan hadir karena bagi mereka Rudiana berbohong. Rudiana yang merekayasa, mengarahkan. Semua saksi sudah mengatakan Rudiana yang mengarahkan. Sudah dipastikan Rudiana tidak hadir. Berarti Bapak okay. Yakin bahwasan itu Rudiana tidak berbohong. Mereka yang yakin. Kalau kita yang sebagai lawyer, oke? Okay. Silakan Pak. Pak Kiai. Oke. Pak Kiai, ini tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya Saka Tatal akan tetap melakukan sumpah pocong. Bagaimana nih Pak Kiai? Apakah akan tetap melanjutkan sumpah pocong? Oke. Sekarang kita akan melanjutkan sumpah pocong. Okay. Sesuai dengan petunjuk dari Bang Farhad, okay, bahwa walaupun Pak Ibtu Rudiana, ini yang kita menunggu sudah lama, yeah. Pak Ibtu Rudiana tidak datang. Okay. Dengan keberanian Saka, kita pun siap untuk di sumpah pocong. Okay. Untuk itu, saya mau memandikan beliau dulu. Okay. Seperti memandikan jenazah. Okay. Pak Hajedi, ayo memandikan. Saya akan memandikan dulu. Bang Farhad, apakah ada alasan kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir, Bang? Ya.